Beberapa bulan lepas, tular di media sosial tentang gambar dan video seorang pemuda yang dikatakan mirip dengan pelakon kacak Eddie Ashraf. Para peminat mengakui wajah pemuda berasal dari Sabah itu benar-benar mirip Eddie. Ada di antara mereka mengakui sukar membezakan dua individu itu memandangkan wajah mereka seakan sama. Jadi, menerusi live Instagram yang dibuat Eddie semalam, pelakon itu telah berkesempatan untuk berbual bersama kembarnya yang dikenali sebagai Muhammad Mazlan ataupun Lalan. Menggunakan nama akaun TikTok Lala21, pemuda itu dan Eddie sempat bertegur sapa dan berkenalan sesama mereka. Apa yang mencuit hati adalah tindakan pelakon asal Kelantan itu yang turut memakai topi bagi kelihatan benar-benar sama dengan pemuda Sabah berkenaan. Sehubungan dengan perkongsian itu, rata-rata peminat dan juga netizen berasa terhibur melihat mereka berdua kerana seperti melihat cermin. Fakta menarik berkenaan mereka adalah kedua-duanya merupakan anak kedua dan live di IG tersebut telah ditonton ribuan netizen hanya untuk melihat kembar terpisah ini kembali bersua. Sama lah sial. Kenapa ada dua? Eh, nak panggil aku abang weh. Oh, panggil apa bang? Panggillah Eddie. Eddie? Haa. Oh, Tongki lah, Tongki, Tongki. Tongki? Tongki tak boleh lah. Kau dah macam Tongki lah sekarang ni. Bukan lah. Eh, tengok rambut belakang balik tak? Balik tak? Belakang-belakang. Dah potong lah. Weh, Tongki sial. Dah potong ke? Dah potong bang.